Semua balik lagi sama aku Melati dan bersama Tania lagi. Di video kali ini kita spesial berdua mau make up-an. Ini benar-benar make up yang full make up, bukan untuk daily make up ya. Jadi make up ini seperti untuk ke kundangan atau kundang. Ini sebelumnya kita udah pakai skincare dan sunblock, itu yang terpenting. Yes. Aku pakai sunblock dari L'Oreal. Iya, aku pakai sunblock dari Emina. Nah. Nih, yang versi sasetan. Aku pakai BB cushion yang Wardah, yang Insta Perfect yang nomor 14 yang cream. Nah, kalau aku pakai foundation dari Makeover. Nomor 4, Amber Rose. Amber Rose. Kalau aku dikocok-kocok dulu supaya rata. Terus aku pakai brush untuk meratakan ke wajah aku. Aku pakai kaca dari sini ya, guys. Pantul. Wow. Kalau menurut Bertan, mending foundation atau BB cushion kayak gitu. Kalau yang simple mah BB cushion. Iya ya, soalnya udah lengkap. BB cream, kan BB cushion itu kayak BB cream yang packagingnya berbeda. Ya secukupnya muka aku aja, muka aku kan lebar banget. Undertone-nya tadinya apa? Warm, cool, atau cool maksud ya tuh? Iya. Warm. Sama sih. Ini loh kita lihatnya dari ini. Warna iya, nanti warm. Kita. Hijau sama biru. Iya. Nanti deh. Oh iya, kalau enggak nanti di video selanjutnya aku mau ngejelasin tentang undertone. Yes. Yang itu ya. Boleh. Lipstick yang cocok buat kulit ini itu men. Sawo mateng ya, saya bilang. Sawo mateng, putih, natural. Udah. Ya, okay. Step selanjutnya. Kalau aku pakai concealer yang hijau sama merah ini. Aku pakai yang mana? Terserah apa aja. Mau pakai ini juga. Biasanya pakai apa sih? Ini gue nanya. Ada gimana sih? Ya pakai sama deh. Yang merah itu di bawah mata ya, teman-teman. Oh, yang merah. Yang ini, gengs. Nyoka. Yang ini. Nah, iya yang merah itu di bawah. Aku pakai kacanya dari itu cushion-nya ya, guys. Karena aku nggak ada apa drag sipa, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya. Saya pakai ginian juga. Aku pakai yang warna hijau. Buat warna hijau ini untuk di area yang merah-merah. Sama kulit kita yang merah-merah kayak jerawat gitu. Yes. Oke, kita nyanyi Seniorita dari It's true, lalala. Selanjutnya kita pakai eyeshadow di mata. Aku mau pakai ini aja nih, bedak tabur buat biar ngeset. Bedak tabur. Oh, kalau Tania biasanya aku bedak tabur dulu ya. Aku pakai eyeshadow dulu. Aku mau temanya purple.
yang ungu-ungu gitu. Ini warnanya. Terus sama ini. Aku akan sedikit ngasih di ujung mata gitu pakai yang ini. Aku pakai yang mana sih? Nih, yang ini. Di seluruh kelopak mata. Temanya purple, I purple. You know what I mean? Bagus. Terus aku di tengahnya ini pakai dari Oriflame yang lavender. Oh purple ya? Iya. Aku ini temanya mau purple. Aku beralih ke mata ya, gengs. Aku dari Wardah yang seri apa nih? Aku pakai yang ini nih, yang tengah yang coklat tua. Pakai kacanya dari aku pakai tangan aja ini. Kayaknya apa ini? Kesana tadi. Dan ada ide. Bagus bagus. Ini aku pakai yang ini. Ini kayak make up Zofia sama Jam Carlos tadi. Kan Jam Carlos dia nuansanya yang coklat-coklat. Kan yang oke guys, ini kayak make up-nya Zofia dan Jam Carlos. Nanti ada di video. Diamonds. I can open your eyes. Take you wonder by wonder. Oh, okay, stop melatih, jangan nyanyi. Terus aku pakai Wardah yang coklat ini di bawah sini. Aku pakai concealer yang warna ini nih, yang ini buat ini nih yang di tengah sini nih. Bisa kan? Bisa. Aku udah, habis itu aku mau pakai yang ini ungu ya? Iya nih. Terus aku mau pakai eyeliner. Aku pakai yang ini aja, yang gold. Jadi semua yang ada di sini pakai aja. Anjia dari Wardah. Yes. The Expert Stayless Liquid Eyeliner. Aku pakai ini aja deh. Ini buat jadi belek. Apa di sini nih? Aku pakai kenapa Betan? Aku pakai eyeliner yang Wardah Expert Optimum Hydrate ini. Terus tadi aku pakai maskara. Tapi sebelumnya di jepit-jepit. Enggak, kita selesain makeup mata dulu. Aku pakai bling-bling untuk di bawah mata ini. Bling-blingnya dari Etude House. Terus selanjutnya aku mau pakai maskara. Sebelumnya aku jepit dulu. Jepit bulu mata. Oke, maskaranya dari Maybelline Hyper Curl Volume Express. Sudah. Habis itu aku masih blush on dari Emina yang Candy Cutter.
ini udah mau abis, artinya ini favorit aku banget. Emang, Emina Blast On The Best. Aku abis itu mau, apa nih, ngejapit bulu mata. Candy, candy. Candy. Aku pakai maskara ini dari Oriflame Lash Resistance. Aku ngeset pakai bedak Sari Ayu yang kuning lancar. Mantul, cuy. Kayaknya yang bikin mantul ini nih. Nih, cepitan. Nah, iya. Kalian sebelum pakai maskara harus pakai ini. Tips tuh dari dia. Cepit dulu bulu mata kalian sebelum pakai maskara. Habis itu aku mau ngeset tadi yang bedak tadi. Sudah. Kamu udah, ha? Belum, teman-teman. Ini poin penting supaya kita terlihat fresh ya. Terus. Oh, tenang. Ini contour makeover, maaf ya. Maksudnya tipis-tipis. Kalau aku selanjutnya pakai highlight dari makeover juga. Aku makainya pakai tangan. Langsung aja di bagian tulang pipi. Tadi kan aku udah nyobes itu, aku mau pakai blush on dari ini. Aku mau pakai blush on yang nyebrang hidung. Oh, clumsy. Pipi merah di sini yang kayak habis orang minum-minum gitu, minum-minum. Drama Korea, iya. Aku pakai highlighter. Ini nih. Aku pakai highlighter dari makeover. Selanjutnya aku pakai lipstick dari Wardah yang nomor 6, yaitu pink gitu tadi, blooming pink Maybelline yang nomor 11 ya. Iya, 11. Warnanya gini kan, chocolate. Aku di ombre juga pakai Etude House yang ambassador-nya Red Velvet. Hah? Yang ambassador-nya girl group Red Velvet. Good. Nih. Ini dia look makeup kita ke kondangan. Aku temanya purple, I purple you. Aku kayak coklat gitu deh, gengs. Coklat. Jika kalian ingin make up look yang lain, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like and subscribe channel aku Melati Lestari Negari dan bunyikan tanda loncengnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Octavia P. Tania. Dan aku di @melatilestarinegari di Instagram. Follow kita dan ikutin kita terus ya. Dadah!